Tempoh reman 680 warga China yang ditahan pada 20 November lalu kerana disyaki terbabit sindiket penipuan pelaburan disambung 14 hari bermula hari ini. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Khairul Zaimi Daud berkata ia bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan mengikut Akta Imigresen 1959, 1963 dan berkaitan. Buat masa ini, semua warga China itu masih disiasat sama ada mereka terlibat dengan penipuan Macau scam atau tidak. Tempoh reman telah pun tamat pada hari semalam dan disambung lagi selama 14 hari kerana melibatkan jumlah yang ramai, 680 orang. Jadi siasatan masih lagi diteruskan di bawah Akta Imigresen